Welcome back to my YouTube channel. Okay, kali ini Lucia bakal bikin video OTW gym. Apa aja yang Lucia bawa di dalam ranselnya Lucia ini. Okay, seperti biasa kita cek suhu dulu. Halo cantik. Okay. 35 derajat. Jangan lupa untuk member card. Dan ini banyak-banyak sekali isinya. Ini sih juga dari beberapa teman-teman Lucia, karena kita biasanya nge-gym bareng. Terus kesian kita juga biasanya sama. Tadaa! Ini ada sabun banyak berbagai macam. Terus ada sampo, pokoknya macam-macam deh. Nah udah kan, terus pengen tahu apa aja yang ada di dalam ranselnya Lucia. Biasanya Lucia bawa ransel sih kebetulan. Kita bakal ngecek apa aja sih yang ada di dalam ransel. Nah ini tuh ada tas sepatu. Terus ada ranselnya dibedain. Di dalamnya ada apa aja. Biasanya ini yang dapat duluan, jadi ini aja. Ini ada facial wash. Sebenarnya ada juga banyak di dalam locker. Banyak. Tapi biasanya tetap bawa juga facial wash ini kemana-mana. Okay. Terus ada juga ini apa? Ini mic, tapi gak dipergunakan karena lupa bawa kabel sambungannya. Terus ada ini, ada BCA. Ini ada BCA. Terus ini ada whey. Nah biasanya sih belum dipakein dicampur air karena nanti bakal dicampur air di sini. Terus ada terus ada pakaian gantinya juga. Guys, tadi itu dia adalah isi dari ranselnya Lucia. Anyway, isinya nggak terlalu ribet ya, nggak terlalu banyak juga. Karena hari ini biasanya main latihan back ya hari ini. Terus biasanya latihan leg itu bawaannya yang sangat banyak kalau latihan leg. Nah hari ini kebetulan latihannya cuman latihan back. Jadi biasanya bawaannya itu tidak terlalu banyak. Alat-alatnya juga tidak terlalu banyak. Biasanya leg itu membutuhkan banyak. Mulai dari belt, mulai dari alat untuk apa ya, yang ikat-ikat di kaki, beban, kayak gitu sebagainya. Bosu ball biasanya saya bawa juga. Terus hari ini cuma latihan back, jadi usia bawahnya dikit aja. Well, sih juga orang yang tidak ribet. Habis olahraga, mandi, terus langsung pulang. BTW ini no make up, usia memang selalu no make up kalau datang ke gym, terus pulang juga no make up. Jadi usia nggak biasa bawa make up kemana-mana. Gua udah tau kan, usia udah ganti baju. Dan sekarang mau siap-siap buat mulai workout-nya di gym. By the way, ini outfit-nya. Keren kan? Kalau kalian udah nyaman pakai outfit, kalian bisa pakai outfit apa aja. Yang penting kalian nyaman dan latihannya yang rajin. Well, Lucia mau mulai dulu latihannya. Saksikan terus videonya sampai Lucia pulang nanti. Oke. Okay.
Wah, gak sabar sini sekarang usia mau latihan, tapi musiknya agak keras, mungkin suaranya kurang kedengeran. Tapi setelah ini usia bakal bikin video lagi, usia latihan dulu pokoknya. Partner, partner latihan back malam ini adalah Tada. Halo, sudah bangun cowok dan tampan, dia baru datang. Adalah my girls. Biasanya di setiap video story ada mereka. Kita udah selesai latihan. Hi, coach. Coach. Oh ya. Yeah. Ini namanya Ana. Ini namanya Ati. Maria. Maria Ati. Gila. Kalau yang ini? Ma. Ini say hi dong. Ini anak yang amazing banget. Oh ya. Yeah. Oke. Okay. Minum apa tuh? Minum whey. Whey protein dari. Bukan endorse ya. Oke, guys, selanjutnya karena kita sudah bertemu dengan ketiga orang ini, maka kita sekarang langsung aja saya mau kasih challenge, bukan challenge sih, penggerebekan tas mereka isi apa aja. Bakal kita lihat langsung, kita geledah. Oke. Karena tadi sebenarnya harusnya sebelum mulai, tapi mereka datangnya terlambat, jadi jadi kita bakal geledah tas mereka. Oke. Arrive, our journey was live. Staying out late, testing our fate. Running away, we live for today. Young and so. Okay, ada apa aja, cantik? Di sini ikat rambut. Ada ikat rambut, jepit, kunci, terus pakaian. Wow, gila. Tas, ya. Ayo minum lagi dulu. Mungkin ada foto-foto pria atau apa yang tersembunyi langsung. Masker, terus pakaian ganti. Terus coach-coachnya aja. Pakaian ganti. Dompet. Oke, isinya bisa ada foto, jangan sampai ada foto cowok. Enggak ada. Enggak ada. Cowok. Jomblo. Oke. Ya udah selesai. Thank you ya. Lucia tadi dari datang sampai udah selesai latihan sama bareng the girls. Pantengin ini Lucia terus ya, jangan lupa like dan subscribe. Oke. Okay. Dan tontonin video-video lainnya karena sangat bermanfaat buat kesehatan. Thank you. Nah ini nama grup kita apa nih, guys? Air Malam.
Oke, guys, the night queen kita ini adalah grup Angin Malam. Kenapa disebut Angin Malam? Karena suka main malam. Maksudnya suka latihan malam. Oke. Kita selalu gym di malam hari. Oke, thank you for watching ya guys. Bye.